Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi niatnya sih gue mau survei ya, tempat gue ngecamp solo camping, atau kalau ada yang mau ikut ya sama teman-teman lah. Itu di Danau Situ Gintung, itu di pulaunya yang kemarin pernah gue update ya. Jadi niatnya mau survei, jadi nggak bisa karena gue coba makin ke dalam ya, makin gue masuk ke dalam makin sepi, perut gue makin mual gitu, waktu gue makin sakit. Gue nggak tahu kenapa, atau karena mungkin gue kemarin habis drop ya badan, jadi habis vaksin booster. Jadi hari Minggu itu tuh, Sabtu malam sama Minggu itu seharian tuh full gue ngedrop, meriang semua, agak mual juga. Jadi mungkin efek itu, atau mungkin efek dari eksternal, yaitu efek dari atau faktor dari danau ini sendiri gitu. Karena di dalam kan sepi banget itu, nggak ada orang. Di pinggiran sih ada, di awal-awal itu ada yang pakai orang, tapi kan ke dalamnya nggak ada. Nah makin sepi itu makin ke dalam makin mual itu perut. Kalau gue nggak tahan berhenti. Yang tadi di video ada ya, terus gue maju lagi coba makin mual, terus kayak badan gue gimana gitu. Jadi akhirnya gue putusin gue buat mundur aja, nyari amannya. Gue nggak tahu kenapa ya, apa karena tadi emang karena faktor internal di badan gue atau karena faktor eksternal yang ada di daerah. Karena kalau dilihat itu sekarang malam Selasa Kliwon, yang dimana malam Selasa Kliwon ini tuh lebih dingin dibanding malam Jumat Kliwon, sehingga ya mungkin energi mereka yang ada di sini itu otomatis lebih kuat, lebih tinggi ya. Jadi mungkin kita cancel dulu, gue nggak mau maksain sampai nanti kondisi fisik gue udah fit, kita coba masuk lagi ya. Karena sebenarnya bukannya gue takut gitu, karena gue belum fit ya, nggak ada yang perlu harus ditakutin sih untuk hal-hal kayak gini, karena kita kesini juga niatnya baik, kita nggak mau macem-macem, cuma mau camping gitu kan, nggak ada hal-hal mengganggu atau apapun. Jadi ya mereka harusnya sih tahu lah ya tujuan gue sini mau ngapain, nggak mau ngapain. Harusnya sih mereka terima. Mungkin dari sisi yang energi negatif yang mungkin mereka nggak terima, disitulah mungkin ada bentrokan ya, atau juga mungkin guanya yang belum fit. Jadi ya kita sudahilah, kita cari waktu yang pas buat survei malam atau ya langsung camping aja di sini. Oke, itu aja dari gue. Sekarang udah jam 11:30, jadi gue pulang, besok juga masuk pagi ya. Thank you, sehat selalu, jaga prokesnya ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.